Mantan Direktur Utama PT Pertamina Galaila, Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menyebut nama mantan Ketua KPK, Firly Bahuri dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Karen Agustiawan dijerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas di PT Pertamina tahun-tahun 2011 sampai tahun 2021. Tim penasihat hukum Karen menyoroti surat perintah penahanan yang dilakukan Firly Bahuri.